Jadi sekarang rencana undang-undang KUHP kita sosialisasikan ada 14 poin. Sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah, tetapi Pak Presiden mengatakan udahlah sosialisasi lagi yang 14 poin itu kepada masyarakat. Kita harapkan nanti kita masih ada prioritas rencana undang-undang revisi undang-undang cipta kerja. Itu kita prioritaskan, selesai itu nanti baru rencana undang-undang kita undang-undang hukum pidana dalam proses ini sekarang.